Alhamdulillah, kembali bersama dengan kami dalam Bismillah Ad-Duha. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia sampai waktu ini. Mudah-mudahan hujung minggu anda happy-happy lah, insyaAllah. Baik, saya nak bagi tahu, nak wawarkan untuk urusan periklanan dan penajaan program Bismillah Ad-Duha. Jangan lupa untuk hubungi Akib Media dan Marketing pada nombor yang tertera. Kita nak kasih support produk anda, insyaAllah. Baik, sekarang ni kita akan berkongsi rezeki bersama dengan Manja Sudi, yang tak asing lagi selalu datang rumah kami ni, Bismillah Ad-Duha ni. Kita bersama dengan Puan Nur Saliza binti Saad, pengarah urusan dan pengasas Jus Warisan Manja Suri, ataupun kita boleh bagi Umi lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Manja Suri kan ada. Selalu datang tapi baru kita nak bermesranya. Okey, insyaAllah. Baik, Manja Suri kan ada. Manja Suri kan ada. Mungkin ramai yang tanya apakah kelebihan Jus Warisan Manja Suri ni. Okey, Fakrul, terima kasih. Bismillah Ad-Duha. Pertama kali dengan orang handsome hari ni, cik. Tapi pangkat anak, insyaAllah. Okey, Fakrul, Jus Warisan Manja Suri ni, Umi, Kak Manja, rumuskan khusus sebenarnya semua lelaki atau wanita boleh amalkan, tapi memandangkan ada bahan-bahannya lebih kepada wanita, tapi kita rumus khas untuk wanita manja suri ini. Okey, kenapa manja suri ini dirumus khas untuk kita semua adalah kerana untuk membantu kita mengamalkan makanan-makanan tambahan seperti manja suri, bagi membekalkan tenaga, memberi kita keyakinan, memberi kita kesihatan dan kecantikan luar dan dalam. Bagi anggota-anggota badan kita tertentu. Jadi bila bercakap tentang kenapa manja suri, simple je Fakrul. Dalam kehidupan kita, kita tahu bila kita bercakap tentang kehidupan, kita kena ingat macam adanya pepatah, adanya peribahasa, ingat apa, lima perkara sebelum tiba, lima perkara, yang perkara yang kelima tu yang saya nak tekan, yang berkaitan dengan manja suri atau apa-apa makanan kesihatan, ialah tentang sihat sebelumnya sakit. Dan kita tahu mencegah itu lebih baik daripada mengubati, betul? Jadi inilah dia manja suri, supaya dengan erti kata yang sebenar, manja suri dapat kita amalkan. Fakru bayangkan di luar sana ramai yang berusia, macam Umi pun dah 5 series dah, yang 6 seriesnya, 7 seriesnya, macam kereta pula bersiri-siri. Tapi bayangkan mereka sangat sihat. Kenapa ya Fakru, berbanding dengan golongan muda, minta maaf, anda masih lagi 30 tahun, masih muda. Kadang-kadang golongan muda mengabaikannya berbanding dengan kami ini. Kenapa? Mereka atau mereka yang telah bersiri-siri sini Fakrul, mengamalkan cara hidup yang sihat, mengamalkan pemakanan yang baik dan berkualiti, mengamalkan gaya hidup yang memang cantik sebenarnya. Dan salah satunya kami ini mengamalkan makanan atau mengambil makanan-makanan tambahan seperti ini bagi menjamin kesihatan kita yang terbaik. Okey, baik. Saya tengok di kotak ni ada ramuan, antara ramuannya air siri, ada lagi halba, macam-macam lah. Macam-macam ada dalam ni kan. Jadi kenapa banyak sangat dia punya bahan-bahan yang diguna dalam manja suri. Okey Fakrul, ramai orang tanya sebenarnya bila tak kata manja suri, kebanyakan makanan-makanan tambahan seperti ini banyak bahannya. Jawapannya sangat simple. Badan kita Fakrul, setiap individu ketahanan badan, antibodinya sangat tidak sama, betul? Jadi bila kita ada bahan-bahan tambahan seperti ini, apabila kita amalkan dalam kita ambil, bagi orang-orang tertentu mungkin macam contoh memerlukan vitamin yang tinggi. Jadi kita ada delima, kita ada acai berry, kita ada bahan-bahan lain yang membekalkan vitamin yang maksimum. Dan dalam badan Fakrul, setiap orang tak sama ketahanan atau boleh maintainnya, lamanya vitamin dalam badan. Setengah orang 7 jam, paling lama 2 jam, lepas tu dia hilang, dia flush melalui pembuangan kita. Jadi tapi kita perlukannya. Setengah orang memerlukan bahan-bahan lain. Jadi walaupun banyak bahan, setiap individu, bukan semua dia boleh adapt. Mana yang dia boleh terima badannya, terima, anggota badan, dia adapt, jadi nutrisi, membekalkan tenaga, dia terimalah. Mana yang dia tak boleh terima, dia akan flush. Dia akan, jadi tak ada masalah semua tu. Jadi kata orang, banyak nak bahan. Ya ke ni, berkualiti ke, memberi kesan ke? Sangat memberi kesan. InsyaAllah, dengan izin Allah. InsyaAllah. Kalau tengok dengan dia punya kotak ni, macam besar. Berapa harga ni? Okey, sangat besar kan? Kalau kita tengok pun ada percuma 10 ml lagi. Okey, 500
110 ml sebelum beritahu harga, tahan satu bulan Fakrul, nilainya semenanjung Malaysia RM79 sahaja. Sabah Sarawak RM89, sangat murah. Dan izin Allah SWT bila bersiaran dalam Bismillah Duha, terima kasih banyak-banyak, ramai yang bertanya sebab mereka mengatakan sangat murah, RM79 atau RM89 untuk bekalan satu bulan, sangat mampu. Berbaloi sangat. Okey, ada yang juga yang tanya, kalau nak jadi stokis ataupun pengedar, betul, nak tolong edar sekali, macam mana tu? Sangat-sangat dialukan. Sebab sebelum nak beritahu bagaimana, Umi nak beritahu, Takat Manja nak beritahu, rebutlah peluang sebab insyaAllah Disember 2018 saya nak bawa pengedar atau stokis yang mencapai target bersama-sama dengan keluarga sihat Manjusuri, kita pergi umrah. Alhamdulillah. Doakan ya. Jadi bagaimana caranya? Hubungi kami, boleh tengok pada FB Kak Manjusuri, ataupun di talian 019-222-6603. InsyaAllah ada tertera di kaca TV kita. Hubungi kami kalau ingin tahu bagaimana untuk menjadi stokis. Sangat-sangat dialukan, Pak Kul. Okey. Dialukan semua sekali untuk kita ramai-ramai menyertailah, insyaAllah. Baik, ada juga mungkin yang sedang menonton ni. Betul. Dia tengah hamil. Alright, baik. Masih rumah kita, ibu kita kan. Jadi boleh tak nak minum ni? Ada tak pantang larang dia? Okey, gini. Kita cakap ini makanan tambahan saja. Tak ada pantang larang. Tetapi untuk Manjusuri, saya tidak menggalakkan bagi kanak-kanak di bawah umur dan juga ibu yang hamil. Namun begitu, mereka yang dalam pantang sangat-sangat sesuai mengamalkan Manjusuri kerana bahan-bahan terutama rempah ratus yang ada itu sangat baik untuk mengecutkan kembali rahim kita setelah kita bersalin. Jadi untuk yang dalam pantang, amalkanlah. Jadi kalau yang hamil tu saya tidak galakkan sama sekali. Amalkanlah ubat-ubat doktor kan. Amalkan. Sebagai tambahan lah. InsyaAllah. Terima kasih Kak Manja Terbumi sudi berkongsi dengan kami dalam Bismillah Duha ni. Terima kasih kembali. Dan terus maju ni. InsyaAllah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bincangkan tentang diet yo-yo. Apa itu diet yo-yo? Adakah diet sambil bermain yo-yo? Kau nak tahu? Terus stay bersama dengan Bismillah Ad-Duha.